bintang. Terus? Biarkanlah 1000 bintang itu menjadi saksi. Kamu yakin banget kalau bintangnya 1000? Wah, itu main diri kamu. Surprise. Aduh, kamu romantis banget ya. Saya hampir terharu. Nggak sangka deh, aduh. Masih banyak lagi loh surprise-nya selain ini. Masa? Apa aja? Kamu lihat gak tuh bintang? Bintang yang mana? Itu. Itu mah lampu menara, bukan bintang. Gue gak bisa diajak romantis banget sih. No, yang sebelah sana yang kirian dikit, no, tuh bintang. Terus? Biarkanlah 1000 bintang itu menjadi saksi. Kamu yakin banget kalau bintangnya 1000? Wah, itu main diri kalau gak percaya. Iya deh. Emang bintangnya kenapa? Iya, biarkan dia menjadi saksi cinta kita. Aduh. Ya. Terus, tapi masih ada lagi loh yang bisa bikin ini apa? Romantis. Apa? Aku pengen cepet-cepet buka, boleh nggak? Pengen lihat dalamnya. Kamu mau buka di sini melihat dalamnya, jangan. Boleh kok. Kamu siap-siap buka ya? Bener ya. Kok dalamnya kertas? Kekasihku tersayang, maaf sekali hubungan kita tidak bisa diteruskan lagi. Surprise! Gak sangka deh aku diginiin. Sebel deh. Jahat banget deh itu orang. Aku mati aja kali ya. Woi, Ma! Ada kuntilanak! Kuntilanak! Mati aja deh. Ini yang segede, Gi. Ini mah gede, kuntil ibu. Lu periksa. Satpam gak boleh takut. Lu periksa dulu. Kalau kakinya napak, Berarti bukan hantu, berarti orang. Oh gitu. Periksa. Nah, kakinya napak. Pastikan lagi. Coba yang tinggi. Kakinya napak. Aduh. Kurang ajar. Nap, orang nap. Mbak, ngapain lo di sini? Nungguin taksi. Kok nungguin taksi di bawah? Di sini gak bakal lewat. Ini lantai 49, Mbak. Aku mau bunuh diri. Oh, mau bunuh diri katanya. Udah cabutnya ke bawah yuk. Gila lo! Orang bunuh diri boleh main tinggalin aja. Nah, kalau orang mau bunuh diri jangan diganggu. Buset lo! Gi! Lihat. Dia cantik, Gi. Iya. Kalau kita tolongin siapa tahu dia mau sama penolongnya. Oh iya benar juga. Iya. Jadi pacar. Coba. Maaf, Mbak. Kok mau bunuh diri? Iya. Emang kenapa? Saya diputusin sama pacar saya. Diputusin? Mau bunuh diri? Nih, gue takut nih. Dia diputusin sama 9 cewek. Sekarang ceweknya pada gila. Kok bisa gila? Iya, dia kan dulu kerja di rumah sakit jiwa. Ceweknya emang orang gila semua. Iya. Iya bener kan? Bener. Mbak, tapi tolong ceritain sama kita. Kenapa Mbak kok sampai mau bunuh diri? Iya, kenapa sih mau bunuh kenapa? Diri? Saya kan diajak makan malam sama pacar saya di sini. Iya. Terus dia kasih saya surprise. Saya pikir isinya cincin. Oh, taunya? Taunya kertas. Kertas? Gak mungkin. Oh iya. Diputusin ya. Diputusin bunuh diri. Kasian. Itu saya mau loncat aja. Jangan dong. Jangan loncat. Diputusin nih, kasian. Aduh. Aku mau loncat aja kalau gitu kamu aja ketawain saya. Mbak, gak usah loncat gitu. Kontraksinya sudah bagus. Terus. Kira gua hamil. Saya angkat telepon dulu ya. Buset, angkat telepon lagi. Cepet-cepetnya. Iya, aku juga sayang sama kamu. Ya udah, aku ke rumahmu sekarang ya. Iya. Mas, angkat, tarik. Jadi lagi? Iya, biar baik.
Aduh. Aduh. Totalitas nih Mika nih. Aduh. Rocknya susah soalnya. Aduh. Wah. Nah. Selamat, Kak. Nah, kita berhasil. Gila lo. Gue yang didorong. Gue kira mau tes sama gue. Tarik gue dong. Ya. Ayo, saya udah baik kan kamu antarin saya ke rumah. Oh gitu? Tolong ya, Tolong. Nanti gue balik lagi. Ampun, Kak.